Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Siddiq almarhum almaghfurlah. Beliau itu dawuh kepada semua santrinya, kamu jadi apapun, sesibuk apapun kamu, empat hal jangan ditinggalkan. Pertama, ikhtiarkan selalu untuk melaksanakan sholat. Dianjurkan sholat untuk dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, jangan sampai ada hari-hari yang kamu tidak membaca Al-Quran, meskipun hanya 10 ayat. Yang ketiga, istiqomahlah membaca selawat. Karena dengan selawat ini akan menjadi media kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Besok orang yang paling dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang paling banyak baca selawatnya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pesan beliau itu adalah jangan melakukan kedzaliman. Baik kedzaliman terhadap diri sendiri, lebih-lebih kedzaliman terhadap orang lain.